Meski berada di luar negeri, Presiden Prabowo Subianto tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani bencana di tanah air. Di tengah kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat terbatas membahas penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 12 November 2024 pukul 10.00 waktu setempat atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo memimpin rapat jarak jauh bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Beliau meminta laporan terbaru dari para menteri dan pejabat terkait mengenai upaya penanganan bencana tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa tim gabungan BNPB, Kemensos, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah bekerja sejak erupsi awal pada 3 November, dan lebih dari 13.000 warga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Mengutip saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan.